Oke, balik lagi di channel gue, di channel Nakim aja. Kali ini kita akan meng-unboxing sekaligus mereview kamera ini on cam, namanya Bipro 5 Mark III. Kita langsung bongkar aja. Jadi kardusnya lumayan gede ya, padahal ini cuman action cam ya. Kita lihat isinya seperti apa, packagingnya juga seperti apa. Nah, pertama bungkusnya dibungkus plastik begini. Kayak kado ya. Oh, dia ada sealnya. Seal ini harus kita putusin dulu sealnya pakai gunting. Nah, ada lagi bungkusnya. Oh, pakai bag gitu ya, bag warna hitam kayak tas gitu ya. Lumayan rapi sih kemasannya ya. Ini dia, ada amplopnya. Isinya apa nih? Duit, jangan-jangan. Oh, bukan, isinya kartu garansi dan ucapan terima kasih. Ya, ini kitab-kitabnya. Dibungkus pakai bubble wrap juga. Jadi safety ya. Ini dia Bipro 5. Dibungkus plastik lagi. Ini dibungkus kayak mika gitu ya, jadi kayak pajangan gitu, bisa buat pajangan. Kalau selesai dipakai tuh bisa ditaruh lagi kayak gini. Nah, ini dia. Bipro 5. Ini nempel ternyata ya, nggak bisa dilepas. Nempel di kardusnya. Kita angkat aja. Ini dia sudah 4K, ada micnya. Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S ya tipenya. Kita lihat isinya di dalam ada apa aja. Oh, iya. Nah, ini dia. Ada apa itu? Kartu garansi. Ntar kita lepas dulu ya. Kita copot dulu biar nggak ribet. Ya. Yep. Lalu dulu. Kita lihat isinya ada apa aja. Ada kartu garansi, buku petunjuk, ada remote-nya juga. Jadi bisa dikendaliin ya pakai remote. Terus ada mounting untuk di helm, bisa ada mikrofon, mikrofon lumayan ya, ada mounting juga, macam-macam ya mountingnya tuh, bisa buat di helm, di sepeda. Ya, ada juga ini mounting, masih mounting, banyak banget mountingnya di helm. Ada charger,
charger, kabel data, sama ini untuk di helm full face biasanya ya, kalau nggak di kepala bisa buat di kepala juga ini ya. Itu kelengkapannya, ada apa lagi, ada oh ya ini kayaknya ini kaca mika untuk yang dibuat di air, ada kabel tis, sama ada kain lap, ada juga tali bajanya biar nggak jatuh kalau taruh di helm atau di mana ya, dan 3M lemnya juga. Itu dia AC-nya, semuanya sudah dikeluarin, banyak banget mounting-mountingnya, lengkap pokoknya ya. Oke guys, jadi itu aja review atau unboxingnya Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S ya. Untuk kualitasnya belum kita coba ya, nanti mungkin di lain waktu kita akan review detailnya lagi, kualitasnya seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.